Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Pandanglah pada Yesus. Sebuah buku yang dituliskan oleh seorang yang bernama George R. Knight. Melalui pembacaan dalam buku ini, kita akan kembali diajak untuk melihat dan mempelajari mengenai perjalanan kehidupan Yesus. Lalu kita akan diajak untuk melihat apa maknanya dalam kehidupan kita secara pribadi. Mungkin banyak dari kita yang seringkali mendengar kisah tentang Kristus. Tapi mari kita lihat apa maknanya yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sekarang. Kita telah masuk di halamannya yang ke-306 dalam judul Kemenangan Penuh Damai. Seperti apa kemenangan penuh damai yang Yesus dapatkan? Sebelum kita masuk untuk membaca, ajaklah keluarga Anda untuk berkumpul bersama-sama, terutama di dalam ibadah pagi dan petang. Jangan biarkan satu hari terlewat tanpa kita mengajak keluarga kita untuk berdoa bersama, bersekutu bersama. Sesibuk apapun kehidupan kita, sempatkan waktu bersama dengan keluarga kita untuk berdoa bersama, saling berbagi, saling bercerita satu dengan yang lain. Ajak anak-anak Anda untuk menceritakan pengalaman yang mereka rasakan, sehingga mereka akan memiliki sebuah kerinduan untuk berbagi dengan orang tua mereka. Hari ini, kita akan membaca mengenai kemenangan yang penuh damai. Ayat intinya terdapat dalam kitab Lukas, di Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46, di sana dikatakan, "Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, 'Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.' Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya." Yesus bukan mati oleh karena ditusuk paku di tangannya atau darah yang mengucur, bukan. Tapi dia memilih untuk menyerahkan nyawanya. Kita baca tadi di ayat yang kita baca, di ayat inti kita, Yesus berseru dengan suara nyaring. Dalam kitab Wahyu juga diceritakan, dalam kitab Matius juga, mengenai suara nyaring yang akan menyelesaikan pekerjaan Injil ke seluruh dunia. Saat hujan akhir mulai turun, orang-orang akan mulai dipenuhi oleh Roh Kudus kembali. Akan terjadi kebangunan seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak zaman para rasul, seperti yang dituliskan dalam buku Nubuat. Dan orang-orang ini akan menyampaikan, menghidupkan pekabaran Injil yang terakhir dengan suara yang nyaring. Nah, menariknya di dalam kitab Lukas ada suara nyaring yang perlu kita perhatikan. Suara nyaring dari Yesus kepada Bapanya di surga. Dia katakan apa? "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Suara nyaring yang disampaikan nanti bukan bicara tentang doktrin, bukan berbicara tentang oh ini yang benar, ah itu yang salah, bukan hanya itu. Bukan hanya mengajak kita untuk menyembah Tuhan dengan cara yang benar, tapi mengajak kita juga untuk bahkan rela menyerahkan segala sesuatunya, termasuk nyawa kita, kepada Tuhan. Mari kita baca. Kesuraman malam di dalam jiwanya sudah berakhir. Yesus sudah melewati krisis kehidupannya dan mengetahui bahwa Bapanya tidak meninggalkannya. Penderitaan yang tak terkira sudah usai. Percaya dan damai terdengar di dalam nada Kristus waktu dia berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini adalah kalimat dari Yesus. Kata-kata luar biasa dari seseorang yang hanya beberapa menit sebelumnya merasa bahwa dia telah ditinggalkan sendiri. Itulah kata-kata iman. Yesus mengetahui siapa Bapanya, dan dia mengetahui kemana dia akan pergi. Nah, satu hal yang menarik dari Alkitab adalah seringkali Alkitab bercerita secara garis lurus, secara sistematis. Karena kalau kita baca, sebelum Yesus mengatakan ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku, tidak lama sebelumnya Yesus bertanya di saat dia sedang disalib, "Eli, Eli, lama sabaktani,
"Bapa, Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Di saat dia melihat suramnya dosa yang meliputi pundaknya, dosa yang harus dia pikul, dia merasakan dirinya seperti terpisah oleh Bapa, oleh karena beban yang dia pikul itu. Namun hal yang paling menarik adalah Yesus mengenal siapa Bapanya. Walaupun seolah-olah jalannya gak kelihatan, walaupun seolah-olah Bapa seperti meninggalkan dia, tapi dia kenal siapa Bapanya. Dia tahu Bapanya di surga tidak akan mungkin meninggalkan dia. Lalu dia mengatakan, "Ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku." Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Mari kita renungkan. Seringkali kehidupan kita mungkin sama seperti Yesus saat di kayu salib. Kelihatannya gelap. Kelihatannya beban yang kita pikul seolah-olah kita sendiri yang sedang memikulnya. Seolah-olah masalah yang sedang kita hadapi sepertinya hanya kita sendiri yang hadapi itu. Kita menjadi gundah, menjadi gelisah, menjadi bingung. Hal yang sama sedang terjadi kepada Yesus. Dia merasakan beban yang begitu berat di pundaknya, beban dosa, seolah-olah Bapa tidak dekat lagi dengan dia. Karena dosa akan memisahkan hubungan kita dengan Tuhan perlahan-lahan. Yesus merasakan itu, tapi dia kenal siapa Bapanya. Dia tahu Bapanya di surga tidak akan pernah meninggalkan dia. Sahabatku, Yesus tidak mati seperti manusia lain. Kita mati karena kita tidak punya pilihan yang lain. Kalau ada seseorang yang mati karena penyakit di rumah sakit, dia mati karena dia gak punya pilihan yang lain. Dia gak bisa katakan, "Aduh, mau mati atau mau hidup." Gak bisa. Orang yang sudah tervonis sama dokter, apalagi bahwa dia akan sekarat dan mati, ya dia akan mati. Kalau dia bisa memilih untuk hidup, dia akan pilih tetap hidup, itu pasti. Berbeda dengan Yesus. Yesus punya pilihan. Dia bisa katakan, "Sudahlah, saya mau tinggalkan aja ini kayu salib." Dia bisa lakukan itu. Dia bisa terangkat ke surga, diangkat oleh para malaikat, bisa. Tapi dia tidak memilih untuk melakukan itu. Karena dia mau menyerahkan hidupnya untuk kita. Penyakit dan cedera akan membawa kita entah kita menyukainya atau tidak. Tetapi di dalam kematian Yesus berbeda. Dia mati sebagai seseorang yang berkorban. Mengenai dirinya, dia berkata, "Aku memberikan nyawaku untuk memperolehnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Yesus mengetahui siapa dirinya. Dia menyadari identitas dari Bapanya. Dan dia mengetahui kemana dia pergi ketika dia membuat komitmen terakhir kepada Tuhan. Dan menghembuskan nafas terakhirnya. Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Dia tahu dalam pikirannya kemana dia akan pergi nanti. Jadi dia tidak khawatir. Dia tidak ragu. Walaupun seolah-olah beban dosa itu terlalu besar seperti memisahkan dia dengan Bapa surgawinya, tapi dia tetap mengorbankan hidupnya. Pengalaman terakhirnya memberi suatu pelajaran bagi kita para pengikutnya. Kematiannya mungkin saja unik karena dia mati secara sukarela. Namun masing-masing pengikutnya memiliki hak istimewa bagi para pengikutnya. Ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita. Selanjutnya berikutnya juga dikatakan, "Sebagaimana dia, saya tidak perlu takut kepada beberapa orang yang orang-orang sebut sebagai raja yang menakutkan. Pekerjaan Yesus telah mengalahkan setan. Iblis dapat mengganggu tubuh kita sementara waktu, tetapi dia tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan dan kemenangan Yesus." Iblis bisa saja menunjukkan kuasanya untuk menjatuhkan kita. Tapi sahabatku, kita tidak akan pernah bisa dilepaskan dari Kristus atau pengorbanan yang telah
dia lakukan. Jadi hari ini kita punya pilihan, mengikuti dia dengan setia atau sebaliknya. Tidak ada pilihan di tengah ya, kadang-kadang setia, kadang-kadang enggak ada jalan di tengah. Kalau kadang-kadang setia itu artinya kita masih berada di bawah jerat dari si iblis. Bahkan Stefanus yang sekarat mengetahui hal itu pada waktu dia berseru, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kisah 7 ayat 57. Kebenaran besar yang sama ada di dalam pikiran Paulus juga di saat kematiannya hampir tiba. Dalam 2 Timotius 1 ayat 12 di sana dikatakan, "Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari kedatangan Tuhan." Dua orang tokoh lainnya yang juga mati martir, Stefanus dan Paulus. Sementara tidak disebutkan mengenai perjalanan murid-murid Yesus yang lain, tapi disebutkan tentang dua orang ini yang walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka tersiksa, tetapi mereka mengetahui apa yang Yesus lakukan bagi mereka. Mereka menyadarinya dengan sungguh. Berbahagia dan diberkatilah mereka yang berdiri bersama Yesus di dalam kehidupan. Hal yang sama nantinya akan berdiri bersamanya lagi di dunia yang akan datang. Kita juga boleh percaya, seperti Yesus, kita sudah tahu kepada siapa kita percaya. Dan kita juga boleh dapat menyerahkan roh kita kepadanya ketika kita menghadapi akhir perjalanan dunia kita di atas dunia ini. Jadi sahabatku, kita baca tadi, inilah kematian yang penuh dengan damai, sebuah kemenangan yang penuh juga dengan kedamaian, sebuah kemenangan yang luar biasa. Yesus tidak membalas Stefanus dan Paulus pun ketika mereka hendak disalibkan, juga para murid yang lain ketika mereka menghadapi mati martir, mereka tidak membalas. Bukankah pelajaran yang sama harusnya kita terapkan saat ini? Jadi dimanapun kita berada, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, bagaimana cara orang lain memperlakukan kita, perlakukan cara yang sama seperti Yesus telah memperlakukan kita. Sahabatku, hari ini biarlah kita pun merasakan kemenangan yang penuh dengan damai seperti yang dimiliki oleh Yesus, yang sebelumnya sempat merasakan beban berat dari dosa, tapi pada akhirnya dia serahkan nyawanya. Dia tahu apa yang harusnya dia kerjakan, dia tahu apa perannya, dia tahu bagaimana seharusnya dia mati untuk menebus dosa manusia. Biarlah pembacaan hari ini bukan sekedar berlalu begitu saja, tapi bisa kita ingat, bisa kita ceritakan kepada keluarga kita, dan bisa kita praktekkan dalam hidup. Sampai bertemu lagi, dan Tuhan memberkati.